Guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini saya mau kasih tutorial cara membuat video TikTok yang viral, yaitu mengikuti beat lagu DJ Sia. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi VN guys. Buat kalian mungkin belum punya aplikasi VN, kalian bisa download di Play Store atau nggak di App Store, bisa juga di deskripsi box di bawah guys. Oke guys, tadi kurang lebih hasilnya seperti awal video ya guys. Jadi kita langsung aja ke aplikasi VN. Oke, kemudian kita klik new project. Nah, di sini sebelum kalian ke fotonya, kita pergi ke pengaturan dulu ya, guys. Kita tuh pengaturannya menjadi 0,5 guys. Kemudian transisinya kalian pilih putih. Oke, jika sudah kalian guys, di sini saya menggunakan foto 44. Kalian bisa tambahkan aja sesuai foto yang kalian mau. Jika sudah kita checklist, dan di sini fotonya bisa diulang-ulang guys. Nah, di sini untuk menambahkannya kalian bisa klik yang di belakang, kemudian tambahkan foto. Oke, di sini saya skip aja ya, karena kalau nanti bisa. Oke, pokoknya atur aja sampai 44 ya guys. Oke, di sini saya sudah atur sampai 44 ya guys. Ini kita lihat di trim. Oke, jika sudah kita langsung ke foto awal. Kita atur durasinya ya guys. Untuk mengatur durasinya kalian bisa klik yang trim agar memudahkan kalian mengatur durasinya. Nah, di sini saya kasih rumusnya di samping foto ya guys. Di samping video ini kalian bisa ikutin aja durasinya. Kalian pokoknya tonton aja sampai habis agar kalian bisa paham. Nah, jika sudah untuk cursor kalian bisa klik yang ini. Yang kedua kalian atur. Kalau kalian ikutin aja ya guys rumusnya, karena di sini saya nggak banyak ngomong. Nah, kemudian untuk foto yang 34 kalian atur durasinya mengikuti rumusnya di sini, yaitu menjadi 0,65. Oke, jika sudah kalian balik ke foto ke 44 ya guys, kalian bisa atur durasinya menjadi 0,60. Oke, jika sudah kalian checklist, kemudian kita balik ke foto awal. Di foto awal kita menggunakan efek ya guys. Kita klik yang efek ini. Oke, kemudian pilih yang digital. Di foto pertama pilih yang digital, kemudian atur durasinya sampai full ya. Oke, jika sudah kita klik yang untuk mengganti ya guys. Ya, untuk yang kedua di sini kita menggunakan zoom. Kita checklist dulu. Oke, kita pergi ke icon zoom ya guys, yang di bawah ini paling pojok kanan. Oke, untuk foto kedua sampai 31 kalian atur aja menjadi move left sama move right ya guys. Kalian atur aja pokoknya move left move right gitu ya guys. Kemudian move right. Oke guys, di sini saya skip aja ya guys. Pokoknya kalian atur aja foto kedua sampai 31, atur aja zoom dengan menggunakan icon zoom, yaitu move left sama move right ya guys. Nah, oke okay guys, jika sudah atur seperti ini, kita lihat ke trim ya, udah nyampe berapa. Oh, ternyata sudah melebihi guys.
Okay, kita hapus yang tadi. Kita pilih yang non ya guys, karena melebihi. Oke, jika sudah di sini kita atur foto. Semua sudah kita atur, kita ke foto 31 sampai ke foto kedua. Kita atur efeknya ya guys. Kita atur efeknya menggunakan efek S Pen. Oke, kita klik dulu. Kemudian kita pilih efek. Kita atur efeknya menjadi efek X Pen ya guys. Nah, seperti ini. Jika kalian kesusahan bisa geser, kemudian kalian sesuaikan. Pokoknya foto ke 31 sampai foto kedua ya guys, kalian atur aja menggunakan S Pen semua efeknya. Rumus ini lumayan gampang sih, simple, maksudnya cuman rumusnya beberapa aja, kalian pasti bisa guys. Dan jika kesusahan kalian bisa geser ya guys, karena ini durasinya kecil jadi bisa agak susahan. Kalian atur aja sampai ke foto kedua ya guys. Oke, jika sudah kita checklist seperti ini, udah foto kedua. Oke, kemudian kita kembali ke foto yang 32 sampai terakhir. Kita atur ya guys, kita atur efeknya menggunakan jitter. Kita geser dulu, kemudian kita pilih jitter left. Jadi foto yang terakhir tadi 32 sampai ke 44 kalian atur efeknya menggunakan jitter left semua guys, kalian atur aja. Oke guys, jika sudah atur seperti ini, pokoknya atur aja sampai foto ke terakhir ya guys, menggunakan jitter left. Oke, kita langsung ke tambahkan musik ya guys. Oke. Sini saya sudah download musiknya, itu di Jazzy. Buat kalian yang belum punya lagunya, kalian bisa download di link di deskripsi box di bawah ya guys. Kalian tinggal klik aja. Oke, kita coba seperti ini hasilnya. Oke guys, jadi itu dia tutorialnya. Kemudian kita langsung bisa simpan aja. Kalian bisa tunggu. Nanti kalau sudah kesimpan bisa langsung masuk ke galeri kalian guys.
ke file kalian pokoknya. Oke guys, itu dia tadi tutorialnya. Terima kasih, selamat mencoba. Dan jangan lupa like, subscribe, jangan lupa komen juga di bawah. Dan jangan lupa share ke sosial media kalian. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.